bertemu kembali. Kilang pemprosesan ayam di Bendung Sungai Petani Kedah yang tular membawa pekerjanya memakai gelang merah jambu pulang dari pusat kesihatan daerah ke asrama dengan lori di arah tutup. Arahan dikuat kuasa susulan pemiliknya tidak mematuhi syarat dan SOP yang ditetapkan sepanjang sekatan pergerakan penuh. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata, tindakan majikan membawa pekerja dengan lori tanpa aspek keselamatan dan kebersihan adalah tidak wajar dan tidak bertanggungjawab. Kita ada undang-undang dalam negara kita. Jangan hanya fikir keuntungan. Kalau kita rasa kita mau membantu pekerja kita, bantu secara yang lebih berhemah. Kalau nak hantar mereka ke hospital, ambillah bas. Kalau boleh sewa bas, sewa bas lah. Yang kau ambil lori bawa orang ni macam lembu ni pasal. Ini kadang-kadang saya pun heran. Kan? Engkau untung dah banyak bertahun-tahun, tiba-tiba bila ada masalah ni, buatkan pekerja kita macam lembu ke. Janganlah macam tu. Datuk Seri Hamzah berkata demikian selepas operasi mengejut di dua kilang di kawasan perindustrian Bakar Arang, Sungai Petani. Kilang ini masing-masing dikompaun RM1,000 selepas didapati melakukan kesalahan menyalahgunakan kebenaran MITI dengan turut mengeluarkan produk selain barang keperluan.